Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Eropa 2024 tadi malam, beserta bagan top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Euro 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap Piala Eropa 2024. Dari hasil Piala Eropa 2024 sebelumnya, Timnas Switzerland berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Timnas Italia. Pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Denmark berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Jerman. Pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Slovakia berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Inggris. Pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Georgia berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Timnas Spanyol. Berikut hasil Piala Eropa 2024 tadi malam, Rabu tanggal 3 Juli 2024. Pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Belgia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Prancis. Pertandingan antara Timnas Portugal versus Timnas Slovenia, Timnas Portugal berhasil menang atas Timnas Slovenia. Pertandingan antara Timnas Romania versus Timnas Belanda berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Belanda. Pertandingan antara Timnas Austria versus Timnas Turki berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Turki. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Jamal Musiala dari Timnas Jerman dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada George Mika dari Timnas Georgia dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Xavi Simons dari Timnas Belanda dengan torehan 2 assist. Dan di peringkat kedua ada Nathan Ake dari Timnas Belanda dengan torehan 2 assist. Berikut bagan 16 besar Piala Eropa 2024 di hari ini. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Switzerland versus Timnas Italia. Timnas Switzerland berhasil menang atas Timnas Italia. Dengan hasil tersebut, Timnas Switzerland berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk Timnas Italia, dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang kedua dengan hasil pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Denmark. Timnas Jerman berhasil menang atas Timnas Denmark. Dengan hasil tersebut, Timnas Jerman berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk Timnas Denmark, dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang ketiga dengan hasil pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Slovakia. Timnas Inggris berhasil menang atas Timnas Slovakia. Dengan hasil tersebut, Timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024.
Sedangkan untuk timnas Slovakia dinyatakan gugur pada turnamen ini. Di babak 8 besar, timnas Inggris akan menghadapi pemenang pertandingan antara timnas Switzerland versus timnas Italia, yaitu timnas Switzerland. Selanjutnya yang keempat, dari hasil pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Georgia, timnas Spanyol berhasil menang atas timnas Georgia. Dengan hasil tersebut, timnas Spanyol berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Georgia dinyatakan gugur pada turnamen ini. Di babak 8 besar, timnas Spanyol akan menghadapi pemenang pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Denmark, yaitu timnas Jerman. Selanjutnya yang kelima, dengan hasil pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Belgia, timnas Prancis berhasil menang atas timnas Belgia. Dengan hasil tersebut, timnas Prancis berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Belgia dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang keenam, dengan hasil pertandingan antara timnas Portugal versus timnas Slovenia, timnas Portugal berhasil menang atas timnas Slovenia. Dengan hasil tersebut, timnas Portugal berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Slovenia dinyatakan gugur pada turnamen ini. Di babak 8 besar, timnas Portugal akan menghadapi pemenang pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Belgia, yaitu timnas Prancis. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di Piala Eropa 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Euro 2024. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 akan terdapat pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Jerman pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 akan terdapat pertandingan antara timnas Portugal versus timnas Prancis pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Dan akan terjadi dengan pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Switzerland pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Turki pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus.